Gelisah kayak gini nih, manja. Sekarang tadi ituin Ibu Wido, Bu Wido takut, ituin Lilis, Lilis takut. Sekarang pegangan Apik. Udah sini aja. Sini aja. Sama Apik aja. Di sini aja. Kenapa? Takutan apa sih? Takut sama Soli. Takutan apa coba? Sama Soli. Ya, Soli kan baik. Soli kan sahabat. Hei. Soli kan sahabat, kenapa mesti takut? Kayaknya ada rasa takut, cuman bingung gitu. Mm-mm. Cuma ada rasa takutnya doang gitu. Takutnya kenapa? Coba. Takutnya. Beginilah kadang tetehnya juga ngerasa kalau apa di rumah itu suka dia sering. Was-was dirinya. Sering dia was-was, terus kalau udah was-was itu rasa-rasanya pengen mukul gitu ya? Ya, pengen mukul gitu. Tapi kamunya kan bisa nahan kan? Bisa. Bisa nahan kan? Kalau dulu nggak bisa nahan. Nggak bisa. Kalau sekarang kan bisa. Cuman kamu gelisah terus ya, jalan-jalan. Kalau udah datang gelisah kayak gini nih, kalau di sini. Tapi nanti juga kayak kemarin itu cuma sehari, ya. Kalau di rumah lama katanya, kalau udah datang gelisah itu lama. Kalau di sini sebentar doang sih. Kamunya bawa tidur. Bawa baca-bacaan lah, merem gitu. Udah tidur di sini. Di sini ditemenin sama Bang Apik, sama Bang Tadin ya. Anteng ya Usup ya. Iya. Usup, Usup. Kalau udah gelisah ya gitu, kayak tadi aja masuk ke kamar Mama. Berapa kali itu masuk ke kamar Mama? Pada siapapun.
Apanya? Aku tidak akan membuktikan bahwa siapa pun doa aku ada utrang, men. Tuh, mending nih, sama mamah barusan diomong. Kalau nah. Ketawa jangan keras-keras. Oh iya, biasanya. Sini, sini bos, sini. Kelupaan. Biasanya kalau ketawa kan keras. Kalau tadi ngomong apa gitu, dia ketawanya keras banget. Nah ini barusan diomongin sama mama. Kalau ketawa jangan keras-keras. Orang lain tidur, fisik. Dia aja cuma senyum, pinter nih. Ya, jangan keras-keras ketawanya, oke? Okay? Ya. Ma, kenapa ya manusia itu ya? Terkadang aneh kalau misalkan ada sesuatu gitu. Kalau hal yang kecil gitu, kita punya sesuatu yang kecil ya, entah hal apapun itu, kayaknya dihina gitu kan, kayak orang-orang kecil tuh dihina. Tapi kalau orang-orang kayak orang besar itu dicurigai gitu. Udah manusiawi. Iya, iya. Jadi percuma apa? Mendingan gak usah ngebuktiin apa-apa ya. Iya. Kalau kecil aja dihina gitu, pas besar malah dicurigai, digibahin gitu kan. Kayak punya apa di ada aja. Yang penting intinya kita sendiri. Kita nggak punya gitu, dihina-hina. Kita punya aja malah di, wah itu pasti ini nih, digibahin. Ya intinya satu. Ada aja tetangga. Cuek aja. Kalau dipikirin mah bikin. Iya, cuek aja. Apa din? Lawinan. Itu sebelahnya katanya. Dari tadi duduk berdua. Romantis amat sih, malam-malam dingin-dingin. Dua-duaan. Belum ada kabar, Nek. Oh iya, belum ada kabar, Din. Bang Fran udah nelpon lagi belum? Tadi sih nelpon, cuman belum mastiin lagi kayaknya. Oh ya udah, nanti tanyain di WA sama lagi kamu. Bukan keluarga dulu ya. Katanya. Iya. Oh. Lagi kompromi. Alhamdulillah nih, aku udah betul sama anak nih. Iya. Udah, nanti keputusannya gimana? Nanti dari sana. Kalau memang keputusan dari sana mintanya Widok diantar, kita antar, tenang aja. Oke? Okay? Enggak, pulang sendiri bisa. Enggak mau, enggak boleh sama aku. Kenapa hilang nanti ya? Iya. Kalau hilang gimana? Nanti hanyut di tengah ini, tengah laut. Enggak, kalau diantar ke penyeberangan gitu. Enggak, diantar sampai nyebrang, nanti di seberangnya ditunggu sama Bang Fran. Diantar naik mobil. Kan itu jauh. Dijemput pakai mobil. 3 jam. Jadi pakai mobil anaknya ibu lagi. Iya. Tenang aja. Kalau memang enggak ada yang jemput, nenek nganter sampai nyebrang laut. Iya. Sampai ke Lampung. Bentar nomor HP-nya loh, Nek. Iya, tenang aja. Aku rindu sama nenek gimana? Iya. Balik lagi ke sini. Iya, rindu. Kan nenek dari jauh. Nenek kan butuh. Butuh Wido. Ayo. Kalau Widonya masih mau berkenan tinggal sama saya, nanti Widonya balik lagi. Iya. Tenang aja sih, yang penting nanti nunggu ini aja. Coba kamu tanya lagi, kasihan Widoknya. Kamu tanya lagi ke Fran. Bang Fran, kasihan Widoknya, ini gimana? Kalau memang mau dianterin, Widoknya yang penting hilang rindunya dulu. Nanti kalaupun, nih gini Widok ya, seandainya keluarga menginginkan Widok balik lagi ke nenek, Nek, Widoknya mau? Iya, ongkos 200-nya cukup deket kok lah fungsi. Bukan masalah ongkos, gak usah mikirin masalah ongkos. Intinya hatinya Widok, seandainya keluarga Widok menginginkan Widok balik lagi ke sini setelah nyampe ke Lampung. Setelah ketemu keluarga di Lampung, terus Widok pengen ke sini. Bukan Pak Widok ya, keluarga menginginkan Widok datang lagi ke sini. Widok bersedia enggak? Iya nanti lah. Iya nanti, dia masih ragu-ragu soalnya belum ketemu. Nanti bisa lewat telepon ya. Iya. Gitu. Intinya mah dia mah kangen banget lah. Kangen banget, intinya kangen banget. Makanya cepet telepon ke Bang Fran. Iya. Kalau memang udah siap keluarganya nerima Widok datang, kita langsung anter. Cus. Mau masuk kamar saya. Sofi. Takut sama Soli. Padahal Soli enggak apa-apa. Dari tadi melukin apik aja tuh, lihat tuh enggak ada yang apik lagi. Saya tidur ya, tidur sana. Enggak, di kamar aja.
Langsung tanggap Bu, di sini rajin orangnya mah. Kalau nanya saya mau ikut pulang, jangan gitu. Nanti... Iya, kata saya. Maaf Bu. Mbok juga kesini lagi nanti, gitu kan? Iya, kata saya. Ya. Ya ini bersih, kata saya gitu. Mandi ya kamunya. Mandi. Iya. Datang-datang itu mandi, terus sore juga mandi lagi. Iya. Rajin di sini. Iya, itu juga langsung diangkat sama dia. Iya. Nggak nyuruh saya. Ngelihat saya megang pelan juga dia langsung. Iya. Orangnya mah rajin makanya. Iya nanti. Biar tuh sehat dulu di sini. Ditahan. Semalam ngerayu pengen parkir segala kata saya. Enggak, kalau kamu kata saya gituin ngedengerin omongan mama berarti kamu anak yang nurut. Gituin. Harus nurut demi kesehatan itu. Iya. Nurut orangnya mah ngerti. Iya. Itu udah mandi belum? Baru bangun. Oh, baru bangun. Heeh, baru bangun. Iya, tadi juga pengen ikut. Pas pengen ikut jangan di sini aja. Ntar Mbok juga ke sini aja. Oh, iya udah katanya. Iya, orangnya mah ini sih semalam juga nanyain. Heeh. Apa katanya? Mbok adik mana katanya? Nanti juga ke sini. Cuman itu bajunya belum dibawain sama kakaknya nih. Enggak ada yang ini, Bu. Hah? Enggak ada yang di sini. Ada ge, udah ini tinggal sedikit orang namanya juga baju lelaki nggak seberapa kalau baju iya. Cewek mah banyak. Kesini. Leha taruh di belakang nih, taruh di dapur. Ini semuanya taruh dapur nih Leha, semuanya buang ya. Nih, ini juga, ini kerjaan Romsah nih, nakal banget. Tuman lo, pokoknya apapun kamu nyumputin nggak bakalan dikasih lagi, buang.